Halo guys, selamat datang kembali di konten Magic Chess gue lagi guys ya. Thank you banget yang udah klik video ini, jangan lupa di like, comment, di share juga ke teman-teman kalian biar kita bisa bareng-bareng ke Magic Corner guys ya. So, jadi kali ini gue mau main, kayaknya gue pengen main ke arah Eva 1 guys ya, atau mungkin mau keling panggung ya. Kita akan coba main kembali ke arah kangkung guys ya. Oke, langsung aja kita gas ke gamenya. Let's go. So guys, kita sudah ada di loading screen ya. Gua tadi berpikir kembali bahwa kita akan menggunakan Eva 3 aja guys ya. Di sini ada 1-1, skill 1 ada Layla, ya Conblock ya kan. Ada Dubi Dubi, ada Tarzet Ria, dan ada Tarzet lagi guys ya. Oke, kita akan mengamankan Belric nih. So, kalau kayak gini berarti yang sinergi 6-nya harus aktif satu guys ya. Oke, kita ke Belric dulu. Nice banget, dapet cuy. Yap, di sini gak usah up level dulu ya. Gak usah up level dulu, kita masukin hero yang ada aja, bro. Soalnya, ya kita kan butuh ngeroll di bawah ya. Kalau main kangkung gini cuy. Slepet, oke. Di sini ada Inspire. Boleh aja, Inspire boleh cok. Kalau kita main kangkung, kita kan emang butuh inspire juga guys ya. Ini kita ngeroll aja bre. Ada Atlas. Oke. Cek ini ke sini. Ini boleh masuk. Iya ya. Iya dulu bre. Nah, ntar kita cari-cari Mia dulu ya di bawah nih cuy. Dua Arlott sakit sih cok. Yang diserang cuma Mia satu biji soalnya dia nggak bagi damage-nya. Tahan, satu mati. Atlas nih bisa nih, Atlas nih ulti dulu. Oke, okay, nice. Aman guys ya. Kita ambil Mia. Ntar di sini kita mau tahan ntar. Atau kita lihat dulu nih kalau kayak musuhnya banyak Mia ya. Kita cari bintang 2 dulu. Nice, ada cukup. Nice guys, nice nice. Oke, kita ketemu Tars 1, Tars makan-makan dia. Oke, dia main Mia juga guys ya. Dia main Mia juga. Tahan dulu, coba kita kena stun. Ulti Belric, nice. Grok kita harus yang ulti nih. Ulti dulu, bro. Mundur, nice. Mantap guys ya. Mia, slepet. Oke, di sini ada Marksman. Ada weapon master ya. Ntar, marksman apa weapon master ya guys ya. Kayaknya ke marksman aja deh. Kita ke marksman aja. Kalau ke WM nanti malah kita bikin 6 WM guys ya. Ntar malah gak aktif cuy si Eva ini cuy. Ketika hanya terdapat satu sinergi level maksimum dengan level 6 atau di atasnya kan? Ini natur tuh gacor cuy. Cuman 6 WM juga bisa sih, cuma ya kita biar enak aja cari MM-nya cuy. Ketemu 1-1 di sini. MM juga biar pecah-pecah armor musuh kan ya, lumayan cok. Oke, kita lihat di sini apakah kita bisa menang guys ya. Mia kena Akai dulu. Ulti lagi, Atlas kita masih tipis juga bro ya. Oke, Belric-nya ulti, lalu kita mati cuy. Ruby ya, apakah bisa Ruby tewas cuy ini cuy. Sepuluh kipas, wah sakit cuy, dibantu commander guys. Dibantu commander guys ya, gapapa, santai aja kita mah. Di sini ada golden staff, kayaknya gak mungkin dikasih sih ya. Jadi kita biasa guys, gak pernah ngambil early ya, soalnya menang mulu cuy. Yaudah juga boleh. Nice. Kita tinggal jadiin 6 natur ya aja nih. Mia lagi boleh. Mia lagi boleh. Kita Mianya kurang 2 ya. Kurang 3 cok. Oke, di sini ada Estes sama Dora, kayaknya jangan dulu. Ketemu new player. Dia main ke arah marksman, kayaknya marksman ke dia nih Conblock.
Cuma dia nggak dapet ini ya, nggak dapet one one guys ya. Oke, nice, ulti dulu. Tapi ini Layla-nya sakit sih, coba ditahan-tahan komplok nih. Babi juga aja. Oke. Okay. Kalah, apa-apa, santai-santai. Mia. Oke, okay, nice, Belerik bintang 2, guys. Kita roll dulu, cari Mia. Kelas bintang 2. Ada grok lagi, Mia dulu. Tuh, malah grok lagi, cok. Ya, Mia dulu masuk, guys. Oke, okay, ketemu PPT. Siap, PPT. Oke. Okay. Mia kita damage-nya lumayan sih ini, cok. Cuma yang enggak tahu ya. Musuh ini bawa penurun karir, bawa Wessler, guys. Oke, okay, Odette multi. Odette dulu enggak sih? Odette dulu. Ah, elah. Natur tuh emang late game sekarang, bre. Atlas ya, Atlas. Aduh, ulti langsung tewas, cok. Kita tahan dulu ya. Oke, okay, di sini kita coba interest. Oke, okay, di sini ada tie budget ya. Tai budget sih boleh sih, bre. Pakainya nggak apa-apa. Slepet. Sini ada rose gold, boleh kita ambil ya. Rose gold. Oke, okay, grognya kita amankan juga. Nice. Oke, okay, ada Atlas. Di sini kita ngeroll aja full roll guys ya. All in aja kita. Mia 1, kurang 2 lagi Mianya. Oke, okay, dapat Atlas lagi. Grok. Mia dulu. Nice. Mianya kita kurang 1 lagi ya. Ketemu Grade, main Pance Dubi ya. Pance Dubi. Bisa enggak nih, guys? Sakit sih tapi dia. Dia sakit sih. Kita masih ini ya. Masih tipis kita, cuy. Belum bisa, belum bisa. Oke, okay, Atlas bintang 3. Di sini kita ngeroll dikit. Ngeroll lagi aja, bre. Kita cari-cari. Nah, Mia keluar, ada retail. Retail boleh masuk. Abis gini kita bisa up level aja ya. Ketemu penikmat jembut guys ya. Oke, okay. Kita lihat Mia kita di sini sih tinggal attack speed doang sih, bre. Damage udah ada kan, rose gold ada nih. Jadi kalau naturnya mati dia nggak ikut mati ya. Oke, okay, kita lihat. Ulti dulu Belerik, ulti dulu, nice. Aduh, ikut mati ternyata, cok. Bisa yuk, bisa yuk, bisa yuk, bisa yuk, bisa yuk, bisa yuk. Bisa yuk, nice. Aman guys ya. Udah mulai menang-menang nih, aman ya. Ntar ada Blessing Blade, boleh pakai juga sih ya, Mia. Ada Irritel lagi, tapi kita tahan dulu, bre. Tahan dulu, ntar kita up level ya abis gini ya. Ketemu dia nih, Eva 3 juga ya. Oke, okay, apakah Mia kita di sini bisa bertahan guys ya, lawan Karina bintang 3 pakai Golden Staff, cok. Boleh-boleh nih Karina Golden Staff guys ya. Ada Spectral Shadow pula dia ya. Oke, okay, mati satu. Yang satu Spectral nggak ada rasa sih. Nice. Aman aja di sini kita masih menang ya. Tur guys. Oke, okay. Yang kita temukan bisa ambil tuh buku, boleh sih buku Rose Gold juga boleh. Buku aja guys ya, takutnya diambil musuh malah cepet ngulti nih musuh, cok. Buku nanti buat kita pakai ke Joy ya. Joy kalau pakai buku juga lumayan, cok. Lebih cepet ulti, lebih cepet nambah darah juga buat kitanya. Oke, okay, di sini kita up level. Kita ambil. Ntar ngegrok dulu aja gak apa-apa. Oke, okay, ketemu Widya. Dia main Ruby Flicker, Ruby Wessler guys. Tapi Mia kita di pojokan sih, harusnya aman-aman aja nih. Cuma tinggal mikirin damage buat nembus ke arah si Ruby-nya aja nih ya. Dia bawa Dominance yang artinya darah dia akan
sekali ulti itu cukup ngisi lah ya. Kita pulangkan saja dulu, kita bunuh dulu ya. Dia tadi early game menang lawan kita, cok. Ini kita harus kasih paham sih. 23 damage. Enakeun. Enakeun guys ya. Ada grok bintang 3 yang enggak nolak, cok. Kan. Dikasih grok bintang 3, cuy. Eish, mantep kali nih, bre, ya. Kita harus cari-cari natur yang lain sih. Udah sih, ini kita tinggal up level aja sih. Ketemu si Zalif Steel. Oke, darah kita 10.000 ya. Dia bawa Mia juga, cuy. Oke, harusnya sih di sini kita bisa aman nih, tapi enggak tahu nih ya. Putih dulu belarik. Nice. Pecah dia ya. Meka-meka dia pecah, cok. Aman sih kayaknya, aman. Aman eh, pada tebel kita, cuy. Nice, 21 damage, masih lumayan lah ya. Kayak AB, cok, kita, cok. Emang natur kecepirit sekarang tuh bagus, guys. Bagus lagi, gue juga gak tahu, cok. Kemarin kan sempat kita agak males main natur ya. Oke, di sini ada mystic function yang jelas kita gak pakai. Rock solid boleh deh. Ada storm stench boleh nih. Elite team, waduh. Elite team ini setiap detik 3,5. Oh ini elite team. Elite teamnya biar attack speed kita makin gacor ya. Udah kayak gini dulu, bre. Oke, di sini ada Husk Claw ya, bagus nih Husk Claw ya. Soalnya kita butuhnya golden staff. Oke, di sini ada crystal marksman, ambil aja. Di sini kita ambilnya Husk Claw, guys, buat si Mia ya. Oke, jadi retail di sini kita nggak pakai, masuk aja Estes, MM-nya di grok boleh. Oke, kita up level, ntar bisa masukin Joy ini. Kita langsung aktif 6 natur ya. Abis gini kita up level ya. Santai dulu, bre. Tenang, jangan goyang. Soalnya ya masih win streak ya. Apakah kita bisa lanjut win streak atau enggak? Gue nggak tahu sih. Oke, ketemu Fanny Dubi ya. Fanny Dubi, guys. Aduh, dia multi pula, cok. Nice. Apakah di sini kita bisa menang? Enggak tahu sini ya. Cuma emang kalau ada Fanny Dubi nih, ya kita jadi enggak gerak, guys. Ulti dulu. Set. Nah, habis tuh. Habis tuh bisa. Bisa, bre. Aduh, enggak sih ini. Enggak sih. Kalau gini enggak sih? Bisa guys ya. Aman aja, bre, kan. Easy, cok. Santai. Ini kita harus dapat Joy nih biar mantap nih, cok. Attack speed kita bakal tambah lagi 35%, guys. Kita roll aja di sini, cari Belerik, cari Joy. Nah, dapat Joy-nya, bre. Ya udah, guys. Udah ini kita tinggal ngeroll aja, cuy. Ada natur ya, kita ambil gitu. Nikmat jembut lagi, guys ya. Set, selepet, dapat efek, guys ya. Attack speed Mia kita sebenarnya masih belum ada sih. Kurang golden staff aja nih, cok. Kalau ada golden staff, guys ya, itu udah semakin sakti, semakin gila, dan semakin bikin kita easy win, guys ya. Waduh, sakit juga itu one-one, cok. Belerik ulti. Oke, one-one-nya mati gak sih? Mati gak sih one-one? Pulang gak sih penikmat jembut? Nah, pulang guys ya. Aman aja, cuy. Ini kita ambil. Kita bikin kalau bisa semua naturnya bintang 3 ya, biar makin kekar gitu, guys. Pohonnya ini lebih makin berurat lagi gitu, cuy ya. Oke, kita ngeroll aja di sini, full roll aja, bro ya. Ada Joy. Roll lagi enggak apa-apa, cuy. Ada Belerik, ada Estes ya. Ini kita bisa full bintang 3 sih. Ini kita di level 7 tapi rolannya rolan level masih level 6 ya. Jadi kita masih bisa dapat kemungkinan si Eudora nih, cuy. Eudora sama Estes sama Belerik masih oke nih. Oke, ketemu player 6 di sini, main yang tadi Maxman Konblok, guys ya. Konblok. Oke, Mia kita tadi kena stun. Di sini groknya multi, nice banget. Groknya multi lagi, tapi Maxman dia perih sih, bre. Maxman dia perih nih ya.
dia bikin marksman kayak gini perih sih cuy. Oke, masih belum bisa nih lawan si Conblock ini cuy, tenang. Oke, di sini ada penurun karir boleh nih ya. Ya, diambil dia cuy. Ada si Helbert Immortal. Si Helbert lah ya. Kayaknya nanti dulu deh. Taruh lagi aja The Belleric. Ada Joy bintang 2. Belleric Joy. Okay. Belleric kita kurang 2 lagi, SS kita kurang 4. Lagi darahnya dia bawa jauh head bintang 3, mainnya ke arah Wesler di sini ya. Oke, okay. Harusnya sih Mia kita aman sih, kita aman-aman aja, guys. Selagi Mia kita tidak tersentuh, guys ya, kita akan aman di sini, cuy. Gak bohong gua. Walaupun diturunin karir sama si Wanwan ya, nggak ada rasa, cok. Yang penting kita dikasih free hit Mia ya, makanya Mianya gue pindahin ke depan, cok. Dihalangin Eudora juga ya. Layla dia dikit lagi bintang 3, guys. Ini bahaya sih dia kalau udah jadi MM semuanya. Apa deh, kita tahannya kayak gini dulu, rek. Kita agak pindahin ke sini, cuy. Bahaya soalnya di situ ngeri, guys ya. Layla dia ngeri, cok. Layla dia ngeri, guys ya. Sini attack speednya kita ada gacor sini. Kayak ketemu Serah. Waduh, di depan kita main sitar lagi, cok. Tembus ini Mia kita, cuy. Mia kita tembus nih, bahaya, guys ya. Putih dulu, nice. Full kena stun semuanya sama Belleric dari tengah, guys ya. Dia alpha bintang 3. Oke. Okay. Kita lihat di sini Lolitanya tewas. Oke, itu yang sakit apa, cok? Nah, tewas dia. Aduh, tewas juga kita, cok. Slepet. Oke, ada Bloodwings, boleh. Ada Glowing One juga boleh. Eudora kita amankan. Di sini kita ngeroll dulu, nice. Eudora bintang 3, guys ya. Nice, kita roll lagi. Ada Joy. Darah kita 27 sih. Sekali nahan sih masih oke, okay ya. Joy kita kasih buku. Oke, Joy kayak gini sih udah sakit sih harusnya, bre. Joy kayak gini harusnya sih udah sakit, cuy ya. The player cloningannya nih, apakah kita bisa menang ya? Dia dari tadi win streak nih, cok. Joy ngulti sih harusnya dalam nih ya. Bawa, oke, nice Joy. Waduh, sakit juga nih, cok. Joy ngulti lagi, Joy. Ya nggak sempet, cuy. 26 anjing. Gila. Oh, ini sih udah gak jelas, guys. Damage dia udah gak jelas ya. Estes bintang 3 juga, bre. Estes bintang 3. Kita ini full bintang 3 sebenarnya. Cuma mau lawan kayak ginian, Ches. Agak susah ini, cok. 8 mm, bayangin anjing. Dia main 8 mm, cuy. Bentar. Ini kita udah pada bintang 3, masa masih kalah, Ches? Ulti Joy. Ini Joy kalau bintang 3 juga sakit sih harusnya ya. Nice, nice, nice. Yah, gak bisa, cok. Yang lain-lainnya juga sakit soalnya, cok. Layla juga, waduh gila, nempel-nempel sih udah makanan Layla, guys ya. Oke, mungkin kayak gini aja sih gameplaynya, guys ya. Ini sih menurut gue bagus, cuma ya hoki aja dia main MM pakai Layla Conblock. Ntar kita coba lah ya MM Layla Conblock, cok. So, mungkin sekian aja video kita kali ini. Thank you very much buat kalian udah nonton. Ini combo boleh banget dicoba ya. Ini masih oke lah, masih OP ya, cuy. Jadi di zaman natur yang sekarang udah easy, ini masih jago sih, cok. Oke, okay, mungkin sekian aja. Thank you very much. See you in the next video and bye.